Nah, vlog kali ini beda teman-teman. Hari ini kita makan sayuran rebus saja ada nasi. Pokoknya itu cuma direbus-rebus saja yang digoreng hanya satu yaitu ini dia sambalnya. Ini juga direbus saja dan minumnya teh. Ayo kita makan online. Selamat siang teman-teman semua, selamat datang kembali. Hari ini di Norwegia siang, jadi hari ini kita makan siang online. Yang di sebelah sini ini, uh, apa nih? Ya? Ingat tapi nggak bisa keluar. Um, udang, udangnya itu banyak telurnya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di sana? Semoga di setiap harinya bahagia, sehat bersama keluarga tercinta dan tidak kekurangan suatu apapun dan semangat di setiap harinya kita mau makan apa dulu ya jadi bingung nih banyak banget padahal cuman orang satu <laughs> ya Allah rakus <laughs> ini sambelnya bikin kemarin sambal tomat um, ini sayur uh, tuskani kale ini mirip sama sayur kale ya tapi yang tuskani ini lebih hijaunya lebih gelap yang ini hijaunya lebih terang. Kalau sayuran kali ini, ini sayuran ratu sayuran di dunia. Sering <laughs> sekali makan sayuran ini hanya direbus saja. Dimakan gitu saja. Ayo teman-teman kita makan online bersama-sama. Jadi kalau mau makan itu harus dikupas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sudah hari ini buat pertama kalinya kita makan online setelah liburan hmm. sayur kali ini batangnya juga aku rebus teman-teman tuh Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. ini batangnya itu enggak keras karena ini pohonnya belum tua Hmm. Bener nggak keras. Yang tuskani kale ya. Hmm. Batangnya nggak keras. Tapi nanti kalau pohonnya sudah lama, sudah tua, baru keras batangnya. Hmm. hmm. Jadi itu kalau panen tuh batangnya semua aku ikutin teman-teman. Enak banget dimakan seperti ini. Ini yang tuskani kale ya. ini yang kale ya lebih suka kalenya daripada ini, ini ada ada manis-manis manis sayuran teksturnya itu padat gitu loh, padat hmm. kalau ini manis berair digulung hmm. setelah liburan kita makan sambal saja sama sayuran mentah eh mentah benar-benar enak apalagi ditaruh ini hmm. ini telurnya juga bisa dimakan seperti ini seperti ini terus digulung-gulung hmm. enak banget hmm. terongnya jadi terongnya itu beli di toko di ladang orang aja gak ada tanaman terong tanaman terong itu kan butuh cuaca panas gitu anget-anget udaranya gitu jadi ditanam di luar itu nggak cocok hmm. waktu kita liburan di negara Yunani Alhamdulillah, semua lancar teman-teman, nggak -teman. ada apa-apa, nggak -apa. ada halangan, nggak ada kesusahan. Alhamdulillah, di jalan lancar. Dan yang paling kita suka di negara Yunani, pantai. Ini brokoli, brokoli ini. Jadi sepulang liburan kita langsung panen sayuran teman-teman karena di rumah itu sudah nggak ada sayuran. Hmm. Pokoknya marem ini sayuran rebus sampai nggak bisa bercerita. Aku tuh orangnya banyak kekurangan teman-teman. Kalau lagi liburan atau jalan kemana gitu ya nggak bisa menceritakan hal yang lain selain apa yang ada di depan mata. Itulah kekurangan aku di gulung-gulung seperti ini Bukan nasi sedikit ya ini suami aku nggak mau makan sambal teman-teman dia makan tapi nggak setiap hari makan sambal bikin sambal aja nggak tiap hari kalau lagi pengen dan ini sambalnya itu nggak pedes pedes tapi nggak super pedes gitu enggak. jadi nggak ada reaksi <tuh> pedesnya aja loh nggak ada enggak ya, nggak kuat makan pedes gitu nggak kuat teman-teman kalau makan pedes gitu ya satu cabe rawit gitu ya kepedesan gitu nanti perutnya mules sakit bener-bener hmm. hmm. enak tuh dicocol-cocol Penangan liburan di Yunani itu semua bagus, teman-teman. Nggak -teman. ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Alhamdulillah, di negara Yunani itu kan zaman aku kecil gitu ya, remaja gitu ya. Banyak orang denger cerita, anak-anak gitu. sekolah. Nggak semua sih, tergantung orangnya kan ya. Itu pengen ke negara Yunani, kerja di Yunani gitu. Di Yunani banyak sejarah gitu. Dan kita sudah ke sana. Tapi negara Yunani kan luas sekali seperti... Di Indonesia, nggak bisa hanya satu. Itu kan kita cuma di ibu kotanya saja, dan alhamdulillah semua lancar. adakan biasanya uh, liburan mau kemana? Itu ada sesuatu gitu ya. ya nah, kita nggak minta kan? Itu datang begitu saja seperti aku. Ini jadi ingat, waktu mau pulang kampung Indonesia, belum gitu, liburan nggak datang begitu saja. Teman-teman ini sudah direncanakan gitu, mau ketemuan gitu ya. Oh ya yeah itu sudah 4 bulan sebelumnya rencana gitu, ketemuan gitu. Iya ya di sini di Jakarta di sini. Dan aku booking hotel di situ dekat. Jadi itu memudahkan aku untuk kesana sana kemari gitu ya. Sudah beli hotel di sana ditunggu-tunggu katanya nggak bisa. Padahal itu kalau pulang kampung itu kan direncanakan hari ini ke sini, minggu kemarin ya minggu kemarin, minggu depan ke sini, ke sini ke sini kan itu sudah direncanakan dari rumah gitu ya tepat waktu. nggak taunya nggak jadi padahal aku di sini tuh sudah beli oleh-oleh, sudah rencana gini-gini, sudah sampai di Jakarta, di-cancel begitu saja. Itu nggak cuma satu dua kali saja. Tapi soalnya itu, Alhamdulillah, semua lancar, teman-teman. Aku jalan-jalan di Jakarta sendiri, di Bali sendiri, Alhamdulillah lancar semua. Selama aku pindah di sini, aku pulang kampungnya sendiri, anakku sekolah, waktu anakku kecil itu, aku tinggal pulang. <gir> <gir> di rumah sama papanya ya Allah kasihan waktu itu bener-bener pengen pulang nggak betah sama cuaca dingin salju pengen pulang terus aku suami aku ya boleh pulang tapi jangan lama-lama gitu soalnya anaknya masih kecil ya gitu hmm. ketemu orang baik-baik semua Alhamdulillah ketemu sopir taksi baik-baik ojek baik-baik naik ojek aku lebih suka naik kendaraan roda dua kalau roda dua kan itu memudahkan kita melihat-lihat, berhenti kapan saja. Benar teman-teman, aku sudah nggak mau janjian kalau mau pulang-pulang gitu. Kapok. Orang kan beda-beda ya. Ada kesibukan mendadak, nggak bisa tunda. Hmm, enak banget ini. Sesampainya kita di rumah, kita diberitahu sama mertua. Ini, Mertua aku kan setiap hari itu, setiap minggu itu, koran, majalah gitu datang, teman-teman. Dan ini majalah memberitahu ini Agustus 2022 tentang campur aduk. Ada yang taksi di New York, New York, campur-campur uh, gitu. Ini majalah, ini bukan koran. Uh, di Indonesia masuk ke sini nih. Alhamdulillah. Ini ibu kota... Uh... Jakarta mau pindah ke sini ada gambarnya ini ini lagi diproses tuh dan bunderan gitu masih alam banget teman-teman dan di Indonesia sekarang ya Allah bener-bener keren banget Masya Allah jalannya itu melingkuk-lingkuk ada yang bawah, bawah sini atas e, pegunungan cantik sekali teman-teman walaupun belum pernah ke sana itu cuma melihat saja seperti di Norwegia yang di sebelah sana yang jauh sana bener-bener cantik banget yang di sebelah sini ini yang e, kebanjiran di Jakarta. Buat teman-teman semua jaga kebersihan jangan buang sampah sembarangan kalau di sekitar kita nggak ada sampah sampahnya dibawa pulang ya dikantongin gitu di sini anak-anak kecil kalau enggak ada sampah enggak eh, ada sampah enggak ada tempat sampah ke hutan kadang kan anak-anak sekolah sebulan satu kali atau dua kali itu ke hutan piknik gitu ya kalau enggak ada tempat sampah gitu ya sampahnya dibawa pulang itu walaupun gurunya nggak nyuruh itu dikantongin, ditaruh di tas atau di saku jaket gitu Aldo juga gitu Aldo itu masih kecil dulu jadi tuh jangan buang sem sampah sembarangan ya soalnya kan keluar keluar negeri gitu ya berita beritanya gitu ya ini Mbah Suminten Mbah Rosiwan ini bahasa Norwegia teman-teman tuh oh, sebelah sini nih titik nol nih seperti di Norwegia, alamnya itu hmm, suka banget sama alam Norwegia. Teman-teman, naik perahu, perahu kayu tuh banyak banget. Teman-teman, lanjut makan pakai nasi. Baru kali ini aku melihat sebelumnya, kan itu di online. Itu kalau ibu kota pindah ke sana itu ya, kalau mau bikin paspor, eh bikin paspor. Kalau paspor terus mau keluar negeri yang belum di itu dicap gitu, apa harus pergi ke sana ke ibu kota? Oh, itu kan masih lama juga ngapain aku tanya sekarang. Itu kan prosesnya nggak seperti membalikkan tangan. Itu kan butuh waktu, butuh proses. Juga kedepannya itu bagus. Soalnya di Jakarta kan sudah banyak orang ya. Indonesia semakin keren. kita makan sayuran sesegar ini, seenak ini hanya di musim panas saja nanti musim salju gitu ya, kalau kita beli di supermarket ini sudah beku sudah dicacah-cacah gitu, rasanya nggak enak bener, bener nggak enak dan bulan kemarin ada orang tua yang nggak begitu tua sih ya sekitar umur 60-an gitu ya di Norwegia itu umur 50 belum tua teman-teman apalagi umur 40 gitu. Ada itu mbah-mbah itu naik sepeda sendiri ke bukit gitu ya. Terus jatuh meninggal teman-teman. Tapi itu beritanya nggak heboh teman-teman. Berita sudah habis gitu. Di Norwegia gitu beritanya itu kalau nggak dikasih tahu uh, suami aku aku nggak tahu. Enggak ada riwayat sakit gitu enggak. Kenapa kenapa enggak terus beritanya cuman jatuh tuh, normal gitu nggak ada sesuatu nggak ada foto kesana kemari berita kesana kemari nggak ada soalnya itu kan di Norwegia itu beritanya nggak ada yang heboh heboh beritanya itu yang itu ya, seperti ini sudah nggak panjang lebar segini sini nggak a b c d e f g h sudah gitu <laughs> juga kalau ada kecelakaan atau orang apa apa itu kita dilarang ngambil foto nggak boleh bener nggak boleh disebar-sebarin itu nggak boleh nggak boleh ngasih berita apa apa gitu nggak boleh juga nggak ada teman-teman dulu nggak tahu gitu loh terus aku tanya suami makanya di berita-berita media sosial itu di sini nggak ada gosip-gosipan teman-teman <laughs> media sosial seperti media sosial yang berita-berita itu juga sederhana simple apa adanya gitu ya ada mungkin ada. Aku sudah kenyang nih. Suami aku nggak suka ini. Hmm. Lupa lagi, bukan lupa, susah keluar gitu. Udang, Ini nggak suka teman-teman. Dia bisa makan, dia nggak telaten nggak mau ngupas-ngupas seperti ini nggak mau sudah kebiasaan single kelamaan <laughs> ini aku sudah kenyang makan banyak banget ini minumnya teh teh hijau hari ini makannya simple teman-teman habis liburan tanggal tua lagi nih hari ini keluarga ke moda Norway makan malamnya simple banget sama ini goreng telur loh untuk anak suami sudah sama nasi aku nggak mau telur aku nggak begitu suka telur teman-teman goreng telur sering goreng bikin omelet gitu untuk anak suami makan roti makan siang gitu aku jarang sekali direbus gitu jarang sekali karena aku nggak begitu suka telur bisa makan bikin telur eh bikin telur bikin kue itu juga pakai telur kan ya? kalau aku bikin kue itu karena suami aku itu suka kue teman-teman dia -teman sering bikin kalau aku nggak bikin gitu ya suamiku ngambil dari toko bawa pulang hari ini bikin kue gitu kalau nggak dimasukin kulkas aku bisa makan sampai besok tapi kalau dimasukin kulkas gitu aku nggak suka soalnya uh, bau amis aku nggak suka bau amis jadi kalau bikin kue banyak gitu, sisanya suami aku yang makan. Nggak tahu besok mau masak apa. Rencana itu besok aku mau masak ini loh. Ini buku masakan Norwegia. Ya seperti kita pernah masak itu. Simple-simple. Direbus-rebus, kasih saus-saus. Dipanggang-panggang gitu. Seperti ini tuh. Buku ini nih tahunan teman-teman setiap bulan datang. Eh uh, yang buku yang ini eh, kok buku sih ya? Majalah. Nah, majalah ini nih uh, satu kota gitu. Edisi yang hari ini eh yang bulan ini tuh di satu kota gitu. Eh uh, satu tahunnya itu 700 kroner seperti ini tuh makanannya orang Norwegia. Roti. Uh, sarapan aku, makan siang aku sering ini nih kita sudah dulu ya vlog hari ini terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya bersama aku di sini semoga vlog hari ini menghibur kita jumpa kembali di vlog selanjutnya yang happy beautiful day selamat malam untuk teman-teman semua selamat sore sekarang di Norwegia e, menjelang sore selamat pagi selamat siang selamat sore lebih suka ini enggak pakai sambal enak yang terong kan agak berair apalagi squash ini, berair gitu ya. Kalau yang ini keset gitu, padat keset. Ini di perut bikin kenyang lama teman-teman, seperti makan daging bener Aku sering makan ini sayuran ini makanya setelah panen banyak beberapa hari habis. Lebih suka direbus daripada di santan atau di oseng-oseng. Dimakan mentah juga bisa tapi aku lebih suka dimakan seperti ini, makan mentah renyah. Tergantung itu tadi. Kalau sudah lama tekstur daunnya akan keras teman-teman. Ini kan masih baru. Hmm. Aku itu kalau makan sambal bedes gitu ya Sehari kemudian di sini ini kering banget di e, bibir makan gorengan juga kering gitu sampai beberapa hari Jadi kalau aku makan gorengan itu aku minumnya teh anget sudah aku mau cuci tangan dulu.